Jajaran unit reskrim Polsek Babakan Madang berhasil mengamankan sindikat pencurian motor yang biasa beroperasi di wilayah Sentul dan sekitarnya, selain mengamankan tiga orang pelaku yang berperan sebagai pemetik. Petugas juga berhasil mengamankan beberapa kunci letter T dan 15 motor hasil curian. Sindikat tiga pelaku pencurian kendaraan motor hanya bisa pasrah saat digiring petugas Unit Reskrim Polsek Babakan Madang Kabupaten Bogor Jawa Barat. Ketiga pelaku yang berinisial AW, PD dan AH berperan sebagai pemetik motor yang biasa beroperasi di wilayah Sentul dan sekitarnya. Dari tangan pelaku, selain mengamankan kunci letter T, petugas juga mengamankan 15 motor hasil curian, dan petugas juga masih memburu empat pelaku lainnya yang berperan sebagai pemetik juga penadah barang hasil curian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam rentang waktu 100 hari, kami menjabat sebagai Kaposek Babakan Madang. Kami telah berhasil melaksanakan pengungkapan jaringan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Dalam hal ini, unit reskrim Polsek Babakan Madang dipimpin oleh kanit reskrim Polsek Babakan Madang, Ibda Hendrik Hartono, telah melaksanakan pengungkapan satu minggu yang lalu, di mana berawal dari informasi masyarakat yang menyampaikan bahwa ada salah seorang warga dari Kecamatan Citerep yang merupakan pelaku pencurian kendaraan bermotor roda 2 dan wilayah operasinya di Polsek Babakan Madang. Berawal dari informasi tersebut, unit reskrim Polsek Babakan Madang melaksanakan pendalaman dan penyelidikan dan diketahui bahwa memang betul yang bersangkutan adalah pelaku yang melaksanakan curanmor di wilayah Babakan Madang. Atas perbuatannya ini, para pelaku dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman kurungan maksimal 7 tahun penjara. Sementara itu, bagi warga masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan motornya, bisa langsung mendatangi Polsek Babakan Madang dengan membawa kelengkapan surat-surat, seperti STNK dan BPKB kendaraan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Mahatva Media Indonesia, melaporkan.